Buat para driver ojek online, hati-hati kalau mendapat orderan tunai, apalagi pembelinya nggak bisa dihubungin, tolong dicek lagi karena banyak banget sekarang orderan fiktif. Ini abang ke-8 yang datang ke rumah saya. Jadi hati-hati buat kalian para driver ojek online. Ayo. Kasihan si abang ini, mana harus jemput istri lagi. Udahlah, lihat. Kami menghubungi bapak, yang mana pak, di sini kami cek dari kantor. Orderan yang bapak terima sekarang, ini adalah orderan optik bapak, ataupun orang sengaja yang ada. Terus gimana kak ini saya? Banyak lagi? Nah, jadi untuk masalah orderan yang ini bapak jangan khawatir. Jadi untuk masalah orderan ini akan kami bantu batalkan dari kantor. Dan juga untuk masalah dana bapak akan kita gantikan. Setelah kita gantikan untuk masalah makanan nanti juga dibagikan. Bapak bagikan itu ke panti asuhan atau orang yang tidak mampu yang di pinggir jalan. Caranya gimana kak? Apa? Caranya? Udah jangan nipu mulu goblok.